sedang di nyebut namanya apa ya, Rotestraat Haus, City Hall atau kantor wali kota Berlin, di sini untuk Music Cities Convention. Hari ini dari jam 9 pagi kita dapat berbagai ilmu dan network dan suguhan intelektual yang sangat menyehatkan untuk gua, karena hari ini ngumpul banyak banget nih, ini delegates-nya, ini orang-orang yang ngumpul hari ini dari beberapa puluh kota dari seluruh dunia, paling banyak kebanyakan dari Eropa memang, dari Asia dikit banget. Jauh ini yang gua tahu cuma dari Seoul, tadi ada satu dari pemerintahnya, kemudian ada dari Ambon, gue dan disebut par kota Ambon. Ini lagi break makan siang. Sebaru segini juga udah dapat banyak banget masukan, network dan macam-macam yang memang kita cari di makanya kita datang jauh-jauh ke Berlin, mahal-mahal ke Berlin itu untuk dapetin segala macam ini. Ya seharian gue akan ngabisin waktu di sini, jadi kalau ini jadi vlog mungkin shootnya daerah sini, tapi sebagai catatan ini kantor wali kotanya anjrit bagus banget. Kita di benar-benar di kantornya gitu, di City Hall gitu istilahnya, di kantornya wali kota Berlin. Gue akan enjoy dan belajar sebanyak mungkin dari sisa hari ini. Abis dari sini kita ke ada acara after party, tapi belum tahu kita mau ikut atau enggak. Harusnya sih ikut, tapi we'll see. Cuman the point is today, now, in this place, Music Cities Convention Berlin 2017. Cheers. Terus jadi musical instrument, terus dia bawa speaker kemana-mana dan mainin his jamming like
ya intinya ngeganggu orang sih, tapi dengan musik jadi se everyone is having fun here, jadi nggak apa-apa. Anyway, ini this is the end of Music Cities Convention Berlin. Tadi sudah selesai semua. Sudah selesai semua diskusi panel dan presentasinya. Terus ini sekarang sedang reception gitu. Habis reception ini kita ada after party yang networking di satu klub, dan di situ banyak musik performance nanti. Tinggal dikit orang di sini, tapi masih paling saling ngobrol, masih masih ngerjain peluang, nanya ngobrol, peluang-peluang networking lah intinya, networking untuk potential collaboration. Dasarnya sih tadi ketemu dengan beberapa, ada konsultan, ada marketer, ada city government, ada orang dari PBB, macam-macam, dan kemungkinan akan ada nggak tahu, kayaknya banyak peluang, nggak tahu yang mana yang bisa jalan, tapi peluang ini harus dikejar. Makanya harus terbang 18 jam ke Eropa, jangan diem aja di kandang gitu di Indonesia dan nunggu rezeki datang, nggak bisa, lu harus datang ke sini. That's what we do currently, kita datang ke sini cari network, cari peluang, gimana cara ngembangin apa yang kita punya di Indonesia agar dapat, bukan hanya dapat penghargaan, sekedar penghargaan, tapi juga dapat kesempatan untuk maju, move forward, dan bisa menjadi bagian apalah, warga dunia, whatever. Tapi it's a fun day as always. Ini event gue ketiga, Music Cities Convention 2016, Music Tourism Convention 2017, dan Music Cities Convention 2017 hari ini. Selalu dapat hal yang baru dan nggak pernah enggak. So see you later. Cheers. German beer. Beer German. Cheers.